head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again. Just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Hello guys, welcome back to my channel. Dalam 3 hari ini aku jalan-jalan di luar kota Khartoum, yaitu tepatnya di Madani dan di Sinang. Hari kemarin, hari pertama kita jalan-jalan di Madani, kita tempuh dalam waktu 4 jam naik bus biar cepat. Nah, hari ini hari kedua kita jalan-jalan di Sinar dan kita tempuh dalam 3 jam naik bus juga. Lumayan capek sih, dan juga tanpa tahu harus nginep di mana, tanpa tahu perkiraan biaya berapa, bahkan dari kita tidak tahu rutenya juga, dan kita tanya-tanya lebih lanjutnya sama orang-orang yang di sini langsung. Dan alhamdulillah ini semua memuaskan. Dan kesan pertama tiba di sini, semuanya tergolong lebih murah daripada kota Khartoum, lebih murah 2 kali lipat, dan segalanya juga masih agak terbelakang ya, jadi kayak di desa gitu, dan nyari nasi masih susah, sinyal juga susah, segalanya agak susah, tapi di sini lebih tentrem, lebih bersih juga, lebih sepi juga. Dan aku tidak sendiri, yaitu ada 2 temanku yang kocak, kakak senior Aulia Mubarak sama Atikal. Halo. Ya, beginilah kita. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Di Sinar, dan sekarang ada di tempat pemerintahan Sinar. Sekarang udah sore hari dan kita mau jalan-jalan lagi. I need feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. Some space to think this through. Call me on alone. Sekarang kita lagi ada di sebuah desa di Sudan pelosok, dan namanya Korea Haijinana Crescent Sinar. Dan ini pun tanpa ekspektasi kita mau nginep. Jadi ceritanya tuh kita kemarin nyari tempat wudhu, terus kita ke masjid. Kita kira itu masjid, ternyata emang tempat khulwah. Terus di situ kita ketemu sama Syekhohnya, sama murid-muridnya juga. Terus kita tanya tempat wudhu, ditaruh di ma'hadnya, ma'had khulwah itu. Terus kita di sana dijamu. Terus di situ kita juga basa-basi. Ini kalau kita nginep gimana, karena kita mau jalan-jalan lagi gitu ceritanya. Terus katanya, oh nggak apa-apa. Terus kita dibawa di sepanjang jalan, dikenalin ke teman-temannya, dikenalin ke keluarganya, di
Pokoknya di situ, dan di setiap kita mampir tuh pasti dijamu dan keluarganya pada datang gitu, pada ngeliatin kita. Dan mungkin karena di sini tuh jarang banget ada orang asing, jadi kita kayak ngerasain turisnya Indonesia gitu, kayak bule-bule gitulah. Itu sepanjang kita jalan itu pasti ada aja yang ngeliatin, bahkan anak-anak kecil yang tadinya sekolah pada balik lagi ngeliatin kita di bakolah. Kita lagi jajan pada ngeliatin semuanya. Terus apa lagi ya? Ya Allah, kita terus di sepanjang jalan tuh pasti ada yang ngeliatin. Bahkan kemarin kita sempet naik reksa bareng sama anak yang ya kayak seumuran aku lah. Itu banyak yang nyenyein, lucu banget sih di sini karena emang desa banget, terbelakang, dan di sini emang susah airnya gitu. Sampai-sampai kita juga dari malam sampai pagi ini gak mandi, tapi tetap bersih-bersih badan sih. Ini benar-benar petualangan banget sih, tanpa ekspektasi, tanpa perkiraan biaya yang lebih, dan sampai kurang merawat diri gini. Untuk makan pun yang biasa beberapa kali, paling dalam sehari kita ya sehari gitu. Setelah itu, gak wani, sumpah gak wani, ya Allah. Sudah nenek cacilik loh ya, parah. Konsepnya 5 hari, konsepnya 1 bulan, ngerjainnya 1 hari. Bahkan 1 jam bisa. Ujian pro. I saw you from the distance. Hey you. Can we talk? Hey you. Alhamdulillah aku berhasil challenge off HP selama pergi dari berangkat sampai pulang ini. Dan tadinya ya rencana pergi selama 3 hari, jadinya malah 4 hari. Dan sekarang hari kelima, saatnya pulang ke Hortum, bertemu dengan realita kehidupan, bertemu dengan tugas-tugas. Dan pulang pun ini nanti langsung rapat ya, belum pulang ke asrama langsung. Dan seperti biasa, mohon maaf gak banyak yang di-shoot tiap momennya, karena tahu sendiri di sini itu pada sensitif kamera, padahal banyak momen berharga yang harus diabadikan ya. Tapi bagaimanapun, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa menemani waktu senggang teman-teman semuanya.